Berapa ini? Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Yang kurang lebih lah berarti Dini nanti. Hai guys, ketemu lagi dengan kita masih dengan kabar terbaru terupdate Lesti Radwila di hari ini. Tentunya kabar ini cukup menggembirakan kita semua karena kabar kemesraan Lesti dan Bilar yang terungkap terciduk hari ini mereka makan siang bareng. Tentu hal itu menambah suasana seru di hari ini menjelang hari lamaran mereka yang di tanggal 13 Juni mendatang. Ya tinggal beberapa hari lagi, lihatlah saat Dede Lesti yang begitu perhatian menyiapkan makan untuk calon mertuanya. Hal itu diungkapkan oleh Daniel Eddy yakni Papa Bilar yang mengungkapkan kemesraan, kebersamaan, kekiutan saat mereka akan makan bareng. Terlihat Papa Daniel mengacungkan jempolnya dan Ibu Rosmala Dewi sedang menunggu sesuatu yang lagi dimasakin oleh si Dede Lesti. Tentu hal ini menjadikan hari ini begitu berwarna melihat kebersamaan, kemesraan, kekompakan mereka semua. Mau makan ambil sendiri, masak sendiri, kelihatan lagi nungguin dimasak siapa ya guys, kata Papa Daniel. Wah, Papa juga makin sayang sama calon bini putra bungsunya yakni Rizky Bilar. Terlihat juga istri Bobby Suarez berada di depan si Dede Lesti. Mereka begitu seru guys melewatkan hari bersama menikmati santap siang ini yang begitu so sweet banget. Tentu hal ini membuat kita semua pada seneng, pada demen akan kebersamaan couple cute kita yang makin hari makin romantis saja. Makin hari kebersamaan keluarga Lesti dan Bilar bikin kita baper abis. Apalagi kebersamaan saat dia bersama Rizky Bilar calon suaminya. Ya pasangan yang serasi saling lengkap melengkapi kebersamaan yang sungguh indah di hari ini. Tentu yang lagi nunggu vitamin hari ini pastinya mereka akan guling-guling abis melihat kebersamaan kemesraan mereka. Apalagi ntar Rizky Bilar langsung nih guys bersama kekasihnya akan mempersiapkan persiapan dalam rangka lamaran yang tinggal beberapa hari lagi. Tentu semuanya pada seneng, termasuk ayah kejora juga demen akan kebersamaan dirinya dengan sang calon mantunya. Apalagi si Dede Lesti yang sudah tak sabar segera menjadi istri dari Rizky Bilar yang begitu hangat, begitu so sweet, begitu romantis, membuat suasana yang di luar ekspektasi dia selama ini. Tentu hal itu akan menambah keseruan percintaan dan kisah cinta mereka yang diawali oleh pertemuan tak sengaja di OMS yang akhirnya menumbuhkan benih-benih cinta di antara mereka berdua. Tentu kabar keseruan ini semakin seru apalagi di siang-siang begini. Buat kebersamaan dan makan siang mereka begitu menarik untuk selalu kita ikuti perkembangan terbaru terupdate Lesti dan Bilar yang selalu bikin kita uwu dan baper abis ini. Makanya bagi kalian yang masih baru stay tune di channel kita ini, jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita ini. Caranya cukup mudah dengan kalian subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru dari kita mengenai Lesti dan Bilar yang selalu menarik perhatian kita semua hanya di channel kita ini tentunya guys. Itu saja kabar-kabar terbaru mengenai keseruan makan siang mereka hari ini yang tentu mereka bersama sang doi couple cute-nya yakni Lesti dan Bilar dalam rangka persiapan lamaran menjelang hari bahagia yang kita nanti di bulan yang penuh cinta ini yakni di bulan Juni yang sudah tak sabar kita tunggu keseruannya. Oke itu saja, terima kasih telah menonton. Yuk bye bye.